Tapi yang paling takut sekarang ni aku nama abang ni Rahmatullah. Abang, saya takut dengan nama abang ni saya bang. Agak-agak gua aku nak pergi mana? Tak tahu kan. Jom. Okay, sekarang saya dah ada dekat negara nak tahu tunggu. Mana kita? Kalau korang nak tahu ke mana, macam biasa korang kena like, komen, share, subscribe. Jangan lupa untuk follow Bernardaverse. Bagi semua yang dah subscribe sebelum ni, thank you so much. Sebab korang lah kita orang masih bersemangat untuk meneruskan video-video ni. Jom. Guys, yeah, finally aku dah sampai untuk Bernardaverse Extra kali ni. Aku bawa korang pergi ke Bandung, Indonesia. So aku dah sampai Bandung. Yeah. Inilah dia. Sekarang ni aku dah dekat International Airport. Apa nama airport ni? Aku tak ingat. Miss Husin Sastra Negara. Yeah, Husin Sastra Negara. Itulah dia. Aku macam lupa pula nama. Okay, so aku cara tak sabar sekarang ni. Mana aku punya supir. So kita punya supir, tapi tak naklah bagi dia supir. Kita punya kawan lama. Dia letak kawan lama. Sebab sebelum ni aku pernah datang Semarang. Ridho lah orang yang bawa aku datang ke Semarang. Dan kali ni aku bawa dia. Aku bawa dia. Dia bawa aku pergi ke Bandung pula kali ni. So dengan Ridho. Terima kasih Ridho. Oi. Ya, jangan lupa subscribe. Subscribe. Okay, so maknanya tadi adalah Bandung Railway Station, mana sebenarnya kita boleh naik train juga daripada Bandung untuk terus pergi ke Jakarta. Jakarta, ya. Sangat menarik. So kalau, tapi masalahnya aku tak berapa lama kat sini. Aku cuma ada 4 hari je nak bawa korang jalan-jalan. Tapi kita punya main focus, kita akan pusing-pusing di Bandung. Apa yang ada di Bandung? Apa yang diorang offer? Apa yang special sangat untuk kita? Sudah sampai. Selamat datang, Okay, so sekarang aku dah sampai kat Fave Hotel. Inilah hotel yang aku akan duduk. So, dekat tengah-tengah kota Bandung lah. Banyak agak lah tempat-tempat best yang kat bawah-bawah ni aku akan bawa korang jalan-jalan. Tapi apa pun aku nak check in dulu. Aku nak letak bag. Aku nak tukar baju, aku nak tukar t-shirt. Macam panas sikit lah. Tapi hari ni cuaca nampaknya 26 darjah Celsius. Okay. Kan, tapi tu lah dia. Kita check in dulu. Kita tengok dulu.
Inilah dia kawan lama saya. Ya, kawan lama. Kawan lama untuk 4 hari di Semarang. Akhirnya ketemu lagi 4 hari di Bandung. Iya. Kita akan ikuti vlognya dari rekan-rekan dari Malaysia. Ya. Explore Bandung. Hey guys, so aku dah dapat aku punya bilik. So ni aku punya bilik Fair Hotel. So check this out, man. Check this out. Yeah, bilik aku ada mereka. Ada queen size. Aduh, sarang situ gerak lah je. Kita tengok tak siapa. Inilah dipanggil bilik bilik mengendap sambil menyamar. Jadi kalau katil sebelah tengah kita kat sini buat macam tidur. Ataupun kita menyamar jadi tilam. Jadi orang tak tahu. Dahsyat bilik dia eh. Fave Hotel. So sekarang aku nak review korang. Kita pergi tengok bilik air tu, jom. Kita tengok bilik air dia, macam mana? Best tak? Wow, okay lah, normal. Okay lah, bilik air dia biasa lah. Hello. So okay, quite nice hotel, memang best. So okay lah, aku nak tukar-tukar baju dulu. Tukar baju lah kot, tukar baju je lah. Lepas tu aku nak rest sekejap, and then half an hour aku nak turun. Aku akan jumpa diorang semua kat bawah. Aku akan sambung bawa korang jalan-jalan. Alright, okay, Bona Nervous Extra. Sekarang aku ada kat dalam pasar baru Bandung. So kat sini korang boleh shopping, memang sangat best. Dahsyat gila lah. Dan banyak benda yang korang boleh tengok tempat ni. Baju-baju, korang boleh tempah baju kalau korang nak buat baju raya ke macam ni kan. Baju raya lah ni. Kan? Aku nak jalan-jalan, aku dah tak sabar ni. Aktiviti perempuan dia datang ke tempat-tempat ini. Okey, aku dah sampai kat tingkat 6. Kau nampak belakang aku ni parking, tapi jangan terpanjat sebenarnya. Dekat parking ni sebenarnya ada satu kedai famous. So apa diorang boleh buat kat sini? Diorang boleh beli kain batik lah, apa semua kan. Banyak benda kat lah. Tapi yang best yang abang ni, dia ikut kita orang. Sebab apa kat kawasan ni? Kenapa macam abang ni selalu akan ikut customer-customer macam ni lah? Biar abangnya ini, biar abangnya nyaman di sini. Kacau orang. Kenapa? Biar tak kapok nanti sini lagi. So maknanya kalau korang datang sini, kau jangan terpanjat kalau ada abang-abang guard kita yang handsome-handsome macam ni. Ikut korang. Ya, yeah, sebab dia orang mengawasi korang, dia orang jaga korang sebab takut benda-benda yang tak best jadi. Tapi yang paling takut sekarang ni aku, nama abang ni Rahmatullah. Abang, saya takut dengan nama abang ni sayang. Alamak, saya nama dia Rahmatullah ni. So apa yang best, apa yang diorang offer kat sini ialah korang boleh tempah baju, beli kain dan hanya sehari boleh siap dan diorang boleh hantar ke hotel. Majoriti banyak kedai-kedai kat sini diorang buat macam tu. So pasar baru ni memang menawarkan banyak benda yang best lah. Tapi tu ada ramah mata lah bagi kaum-kaum hawa kat luar sana lah. Ni geng-geng bapak-bapak. Okay, nampak bapak-bapak dia dah berehat lah. Dia dah malam ambil pot lah dengan anak-anak. 2 juta sehabis. Tu dia. 2 juta dah habis ya. Baru dia orang main. Oh, dia main juta-juta ni bahaya lah. Kan. Okey, so geng-geng perempuan masih ada kat sana. Okey, dengan siapa aku travel? Mesti kau tanya-tanya kan siapa dia orang ni sebenarnya. Dia orang ni adalah family members aku dan juga tim-tim pada Bona Nervous juga ada kat sini. Ada producer daripada Bona Nervous juga and family and cameraman yang ikut aku Chan lah, macam biasa lah. So akulah. So aku jalan dengan dia orang lah. Dia orang bawa dia punya family. Yeah. Pasti yang kuasa memberi jalannya. So
So macam biasa, kalau korang datang Indonesia, korang tahu diorang punya pengamen ni, diorang punya musician jalanan ni memang terbaik. Kau tengok, main di ukulele best. Ya, aku bahagia. Okay, so kita dah sampai dekat destinasi seterusnya daripada tadi. Kita dah keluar daripada pekan apa entah tadi. Pekan baru. Masa untuk makan. Dekat mana? Jom. Ya, dah sampai masa untuk aku makan. So sekarang ni aku dekat Simpang Raya Bandung. Kalau datang Bandung, datang Indonesia, tak sah lah kita tak makan apa ni bang? Nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Yang best ni, ni aku memang idam ni, ni dah lama ni ni. Dinding. Aduh, terbaik lah, terbaik. One eternity later. Dia dah makan apa ni? Oh, dia dah makan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Dendam dia. Baik. Ya! Perut dah kenyang, hati dah senang. So sekarang aku ada dekat rumah Molek Bandung. So rumah Molek Bandung ni dia macam factory outlet lah. Macam kat GPO, kat Johor tu, kat Genting semua kan. So inilah dia, rumah Molek Bandung. So memang terbaik. Aku pun nak tengok lah apa-apa barang kan. Macam biasalah shopping. Kalau datang Bandung ni memang kena shopping lah. Shopping, 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 shopping. Okay, jom habiskan duit. Best dalam ni. Murah. Murah-murah and then semua branded lah, of course lah branded. Sebab teteh banyak. Ini dia belajar perkataan baru, teteh. What? Teteh. Teteh apa benda? Teteh tu maksud dia awet lah, awet cun. Makcik lawa. Makcik lawa. Makcik kau lawa lah. Dia bukan mencarut kan, bukan? Makcik lawa. Aduh. Oh, cuma right guys, this is too much man, this is too much, which is I had plenty of choices here, which is everything is damn cheap with a good high quality, and the best part is everything was original shirts. It's the best. It is best. Okay, hari ni saya nak percaya seluar yang kalau pakai boleh nampak, orang kata kalau lelaki pakai boleh nampak ala-ala batang-batang yang terkeluar tu. Seluar-seluar dia macam ni lah. Kalau dekat KL harga dia busuk-busuk 300 lah. Tapi kalau kat sini convert-convert dengan duit kita baru inner strength goreng-goreng bawah 100. Bawah 100. Wow. Ambil lah. One best deal. Thank you. Fish. Fish. Okay guys, ini adalah nightlife dekat Bandung. Quite happening lah kan. Banyak pub, cafe, bistros. And banyak juga lah benda best lah macam ni. Red District. Red District wey. Agak best juga lah kat sini kan. Jalan-jalan beragam di jalan beragam. Basically, tempat aku ada sekarang ni sebenarnya dekat bawah hotel aku je. This is our hotel right now, which is you can see it. Yeah. This is our hotel. So, dekat belakang aku ni tadi yang kau boleh tengok nightlife tu semua. So, hotel aku dekat bawah ni lah. Ni dia macam mall lah, mall. Memang mall pun dalam ni. Macam best juga lah. Okay, so aku rasa macam okey lah. Ini banyak kafe-kafe lah. Banyak kafe. So macam ni lah. Aku rasa aku about end up to this live. Sebab live pula. Live? Aku nak end up this video sebab aku rasa aku nak rehat, aku nak balik hotel. Oh,
aku nak balik hotel sebab aku besok pagi-pagi dah nak keluar. Kat mana aku nak bawa korang, memang rahsia sangat-sangat. Dan tempat tu mesti menarik lah, confirm kan. So jangan lupa like, comment, share, subscribe Honda Nervous Extra. Woo. Night life baby, night life. Yeah.